tajuk kita, iaitu berkaitan dengan bagaimana kepribadian Muslim terhadap masyarakat itu. Maka satunya yang dituntut kepada kita ialah dengan menunaikan janji. Muslim yang hakiki telah menyirami dirinya dengan hidayah Islam serta menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, dia sentiasa menunaikan janji. Seorang Muslim yang benar, seorang Muslim yang benar-benar dia memahami ajaran agama dia, maka kesan daripada keimanan, kesan daripada ibadat dia yang sempurna, dia mesti terjerma dalam bentuk akhlak yang terpuji. Jadi maksudnya iman dia tu boleh nampak, iman dia betul ke tak betul boleh dilihat pada akhlak dia. Ibadat kita ni sempurna ke tidak, ibadat kita ni diterima ataupun tidak, dapat dilihat kesan dia, kesan daripada ibadat tu dapat ditengok pada akhlak dia, pada kepribadian dia. Bertambah baik ke tidak? Bertambah elok ke tidak? Kalau dengan dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka akhlaknya bertambah baik. Tutur katanya bertambah baik. Tingkah lakunya bertambah baik. Peribadian kepribadiannya bertambah baik. Maka itu tandanya ibadatnya itu adalah ibadat yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab innas-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu boleh mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab kalau kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala tetapi masih lagi belum dapat mencegah diri kita daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, maka camlah ibadat kita itu masih lagi belum sempurna. Bukan tak sah. Semayang itu tu sah, tapi barangkali belum sempurna. Kan? Belum lagi terbaik. Sebab ibadat yang baik, ibadat yang sempurna, dia akan memberi kesan kepada ibadah, kepada akhlak, kepada luaran, kepada tindakan kita. Macam mana orang kalau dia solat tapi tutur katanya buruk, perlakuannya tidak baik, masih lagi dia berterusan melakukan kemungkaran dan maksiat walaupun dia solat, walaupun dia puasa, maknanya ibadatnya belum lagi benar-benar sempurna. Maka harus diperbaiki lagi, maka harus dipertingkatkan lagi ibadatnya. Macam tu kan. Jadi bukan makna bila tak sempurna tu dah lah tak puasa lah, dah baik dah, dah bukan kan? Maka dipertingkatkan, ditambah ilmunya. Kalau hari ini kita salat tu hanya dengan praktikalnya aja, perbuatan, hanya sekadar dengan perbuatan, tapi hatinya masih lagi belum solat, jiwanya masih lagi belum solat, fikirannya masih lagi belum solat, yang solat itu jasad aja. Angkat takbiratul ihram, mulut dia baca fatihah, dia rukuk, dia sujud, itu fizikalnya saja yang solat. Tapi kalau hatinya solat, fikirannya solat, maka dia akan dapat dilihat keberkesanan solatnya itu pada akhlak dia, pada tingkah laku dia. Jadi salah satu daripada, banyak dah sebelum ni kita bincang, salah satu daripada yang kita nak sebut hari ini ialah seorang Muslim yang bila dia dah dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dah dapat dah cahaya keimanan daripada Allah, dah mendapat dah siraman kesejukan, kesempurnaan, kemanisan ibadat dia, maka antara akhlak yang ditonjolkan dalam diri seorang Muslim itu ialah dia sentiasa menunaikan janji. Ini bukan senang ni. Cenekel tu biasa. Kan? Bohong tu biasa. Kan? Langgar janji, mungkin janji ni biasa. Tapi tidak bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman, dia tidak akan sekali-kali melanggar janji dia dan dia tetap menunaikan janji. Dan tidaklah keterlaluan kalau kita berkata
Sesungguhnya sifat ini adalah faktor yang terpenting untuk kejayaan manusia dalam masyarakat. Sifat ini menunjukkan kemajuan manusia, kemuliaan darjat dan ketinggian taraf sosial dan susilanya. Sebab ada pepatah pun, manusia ni dipegang apa ni pada janji sebelum tu apa rimau apa lembu apa dipegang pada tali apa lembu lembu dipegang pada tali dia, manusia dipegang pada janji dia. Tapi kalau janji pun tak dipakai, macam lembu lah. Itu bahasa kasar lah. Lombu pun baik. Jadi, manusia ni, maksud ketinggian nilai kita tu, nilai diri kita, maruah diri kita tu, dilihat bagaimana kita berpegang teguh kepada janji. Macam mana kita mengotakan apa yang kita janji, itu menunjukkan kepada nilai diri kita. Menunjukkan kepada maruah diri kita. Respectful, penghormatan, kemuliaan manusia akan bagi kepada kita apabila kita menunaikan janji. Kita pernah biasa tak berjanji? Ataupun biasa tak orang berjanji dengan kita? Lepas itu dia langgar janji, tak tunai janji, apa kita rasa? Kan? Orang biasa janji kita kan? Janji ku 10 lah, janji kan nak hantar durian, contoh kan, janji. Kalau cakap je tak janji tak apa kan, ni janji kan. Tapi bila orang itu tak menunaikan janji dia kepada kita yang dia dah janji tu, apa kita rasa? Apa pula pandangan kita kepada dia? Sekali okey, dua kali, tiga kali, lepas tu kita akan kata apa dia? Kan? Macam tu juga kalau kita pula yang melanggar janji orang. Kita kadang pandang orang aja, tapi kadang-kadang kita lupa kita pun pernah janji dengan orang, tapi kita pun melanggar janji. Kan? Jadi janji mulut ni memang besoklah. Janji yang bersahin pun langgar, apatah lagi yang pakai mulut. Kan? Ikrarlah, aku janjilah, apalah nama lagi kan. Sahin tu. Ada yang kek sini tu. Up tu kan. Ikrar. Janjilah tu. Langgar. Aku janji, sahin. Ada saksi, langgar. Apatah lagi kalau janji yang tak pakai kotak ni. Betul? Tapi itulah nilai diri kita pada pandangan manusia dan pada pandangan Allah, terletak nilai kita pada bagaimana kita berpegang kepada janji. Dan disitulah menunjukkan ketamadunan, ketinggian darjat, kemajuan manusia ni tengok pada janji. Sebab kalau di negara-negara barat, di negara-negara timur ni, kalau mentori-mentori dia langgar janji, apa dia buat? Kalau mentori itu, pemerintah dia langgar janji kepada rakyat, apa yang dia akan buat? Apa? Dia akan letak jawatan. Kenapa? Karena diakur, karena telah tidak berjaya menunaikan janji. Dia sendiri tak jawatan, bukan rakyat suruh tak jawatan. Dia bertanggungjawab kerana tidak mampu menunaikan janji dia, dia tak jawatan. Itu kafir itu. Jadi orang respect. Dia kereta api terbalik, dia tak jawatan. Walhal yang menterbalik yang kereta api itu bukan kena-mengena dengan dia pun. Tapi oleh kerana dia menteri pengangkutan, kereta api terbalik, dia pula tak jawatan. Sampai tahap macam tu. Kan? Kita ni bumi terbalik pun tak letak. Contoh lah kan. Pogang sampai mati je. Contoh. Kan? Itu bab berkaitan. Jadi, orang akan lihat nilai kita tu pada
bagaimana kita berpegang kepada janji. Manusia Muslim yang hakiki sentiasa menunaikan janji adalah manusia yang paling maju dan tinggi. Akhlak menunaikan janji adalah akhlak Islam yang sejati yang menunjukkan sahnya iman seseorang Muslim dan kebaikan Islam. Ha, ini yang kau sebut tadi. Kan? Berpegang kepada janji ini, menunaikan janji ini, tanda sah iman dia. Ha, kan? Jadi itu. Borek ni berkaitan dengan janji ni. Okay? Ha. Jadi, nak tahu orang ni betul ke tak betul iman dia, baik ke tak baik ibadat dia, tengok kepada bagaimana dia berpegang kepada janji. Ha, ni kita nak kena sama-sama muhasabah. Kan? Banyak terdapat ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang menyeru dan mendorong para Muslimin supaya mereka menghiasi diri dengan sifat yang mulia ini. Dan terdapat juga ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang mengecam orang-orang yang memungkiri janji. Antaranya, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Surah Al-Maidah ayat pertama. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud, penuhilah akad. Awfu tunaikanlah, sempurnakanlah al 'uqud, iaitu akad, iaitu janji. Ha. Okay. Perjanjian itu disebut oleh ulama mencakupi perjanjian janji para setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dilakukan oleh manusia di dalam pergaulan sesamanya. Maksudnya termasuklah janji ini tadi, janji kita dengan Allah dan janji kita dengan sesama manusia. Ha, jadi sifat orang beriman ni dia menunaikan janji. Satu. Yang kedua, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Surah Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi, dan hendaklah kamu memenuhi janji. Innal ahda, sesungguhnya janji itu, kana mas'ula, pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Akan dipersoalkan, kana mas'ula, apa yang kita janji semuanya itu akan nanti dipersoal, akan diperhitung. Ha, semua yang kita janji itu semua nanti kena tanya nanti di akhirat. Ha, jadi itu bukan benda yang boleh kita buat main-main. Semua yang kita janji, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, manusia ni banyaklah. Ya? Janji suami kepada isteri, janji isteri kepada suami, janji mak ayah kepada anak-anak, janji anak-anak pada mak ayah. Ha, dia kecil-kecil tu. Eh? Mungkin kita tak adalah negara yang kita nak pegang, tak adalah negeri yang kita nak pegang, yang kita nak janji kepada rakyat kita. Tapi sekurang-kurangnya, kita ada janji dengan ahli keluarga, janji dengan mak ayah, janji dengan adik-beradik. Ha, ni yang terdekat. Kan? Janji dengan kawan, janji nak pergi mancing. Tentu kan? Tak ada lah muncul-muncul. Tentu dia dah sampai. Oh. Kau janji nak ajak Dan tu. Ajak kau rugi. Kan kau bagi dua. Tapi seseorang. Contoh-contoh. Kan? Yeah? Jadi perjanjian itu bukanlah satu perkataan yang mudah diucapkan begitu saja. Janji mestilah ditunaikan menurut kehendak-kehendaknya. Janji merupakan satu tanggungjawab yang akan diperhitungkan pada hari hisab, yakni pada hari kiamat. Ha. Di semua benda ni nanti Allah Ta'ala tanya. Itu kita sebut itu nikmat. Nikmat pun Allah Ta'ala tanya. Janji yang kita cakap ni pun Allah Ta'ala tanya. Ha. Walaupun tak ada minit, walaupun tak ada apa-apa surat, kan? Ha. Tapi bila kita dah berjanji, semua itu akan menjadi kewajipan kepada kita untuk kita melaksanakan, kita menunaikan. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Surah An-Nahl ayat 91. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Walaupun kita berjanji dengan manusia,
Tetapi hakikatnya kita juga berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi kita kena ambil perhatian. Jadi sesungguhnya janji itu adalah janji Allah, disandarkan kepada Allah, lalu bertambah mulia, suci dan dihormati. Ha, ini perjanjian. Ha? Walaupun kita berjanji itu sesama orang mukmin terutamanya, ataupun untuk sesiapa saja di kalangan manusia ni. Ha, kan kita berjanji dengan kawan itu, walaupun dia bukan Islam, tapi kita berjanji. Ha, itu juga mencerminkan kepada akhlak kita, peribadi kita. Jadi wajiblah disempurnakan walau bagaimanapun suasana dia. Bila dah janji, mesti kena tunaikan, mesti dilaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu berkata apa yang kamu tak buat? Kabura maqtan indallah, amat besarlah kemurkaan, kebencian di sisi Allah. An taqulu, kamu berkata, ma la taf'alun, apa yang kamu sebenarnya tidak buat. Ha, cakap pandai tapi tak buat. Apa kata Allah? Kabura maqtan indallah, sangat besar kemurkaan, kebencian di sisi Allah Ta'ala bagi orang yang hanya bercakap tapi dia tak buat pun apa yang dia cakap. Sama juga dengan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janjinya nak jadi orang mukmin, janjinya nak taat pada perintah Allah, nak tinggalkan larangan Allah, tapi yang dilarang itulah yang dibuat, yang disuruh itulah yang dia tinggal. Itu janji kita dengan Allah tu. Nanti Allah Ta'ala tanya. Janji dengan manusia pun macam tu juga. Pun nanti Allah Ta'ala akan tanya. Ha, jadi ini. Jadi peringatan kepada kita dalam surah As-Saff ni. Surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Kan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah. Kepada siapa? Orang yang dia bercakap tapi dia tidak tunaikan, dia tak buat apa yang dia cakap. Wal'iyazubillah. Okay? Ha. Jadi kalau dah Allah Ta'ala benci, mana kita nak letak lagi kedudukan kita ni di sisi Allah, apabila Allah Ta'ala dah benci kepada kita. Jadi antara yang menjadi kebencian Allah, bila kita memungkiri janji, kita hanya bercakap, kita hanya berjanji tapi kita tidak melaksanakan, kita tak buat. Jadi, mungkir janji dan melepaskan diri adalah kutukan yang keji dan merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ha. Walau bagaimanapun kerasnya keingkaran dan sangkalan yang terkandung dalam pernyataannya yang memalukan muslimin, mukminin, namun kenyataan itu tidak disembunyikan. Tujuannya supaya mereka menjauhkan diri dari perbuatan yang hina, dan supaya mereka tidak mungkir kepada janji. Jadi kita orang mukmin ni bila baca Quran ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, mesti kena ada rasa tersentuh dalam hati kita, seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saranan. Ada satu benda yang Allah Ta'ala nak sebut khusus kepada kita orang-orang mukmin ni. Apa dia? Lima taqulu nama la taf'alun. Kenapalah kau bercakap benda yang kau tak buat? Kan? Sangat besar kebencian Allah terhadap orang yang bila dia hanya bercakap tetapi dia tidak buat apa yang dia cakap. Sepatutnya bila kita baca ayat yang semacam ini, tersentuh hati kita. Kerana Allah Ta'ala menyeru kita dengan penuh kasih sayang. Apa tujuan dia? Supaya Allah Ta'ala tak mahu kita ni tergolong dalam golongan munafik. Yang mana golongan munafik ini tempatnya min darkil asfali minan nar. Tempatnya jauh dalam dasar api neraka jahannam.
Jadi Allah Ta'ala tu sendiri nak menyelamatkan kita daripada sifat-sifat munafik ni, maka diingatkan kita supaya jauh daripada melakukan, bercakap tapi tak buat. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita, ayatul munafik thalath, tanda-tanda munafik tu ada tiga. Idza haddatha kadzaba, apabila dia berkata, apabila dia bercakap, bersembang, kadzaba, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah, maka dia khianat, tidak melaksanakan amanah yang diberi. Dalam riwayat yang lain disebut, itu dari dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim ditambah. Riwayat Muslim disebut, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Ada tiga tanda, tiga alamat munafik. Yang pertama, bila dia bercakap, bila dia berburak, bila dia bersembang, bohong. Kaki berburak, kalau beri dia bercakap, tak ada ganti dah. Tapi 10 seboleh tak boleh jaya. Ha, tu tanda munafik tu. Kan? Bila dia berjanji, dia mungkir janji. Dia suka mungkir janji. Itu sebab tuan-tuan, bila kita nak berjanji ni, kita kena melazimkan diri sebut insya Allah. Mudah-mudahan kan mendapat izin daripada Allah. Ha. Orang jemput kita kenduri. Kan, ustaz jemput kenduri Sabtu ni ya ke rumah saya. Insya Allah. Mudah-mudahan diizin Allah. Berarti izin Allah kita hadir. Eh? Tapi jangan pula bila kawan-kawan kita cakap insya Allah, InsyaAllah, insyaAllah akan datang pun. Memanglah insyaAllah. Tak tahu dia datang ke tidak. Kita cakap insyaAllah dia marah pula. Eh? Tak ada insyaAllah, insyaAllah dah. Kono datang. La hawla wa la quwata illa billah. Kawan cakap insyaAllah pun kena marah. Tak cakap lagi lah kono. Eh? Ha. Jemput datang ni. Okey. Jadi tak. Okey je. Ha. Okey. Confirm datang punya. Tiba-tiba tak datang. Dosa. Kan? Eh? Tapi kalau kita lapik dengan insya-Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah, kalaulah kita tak dapat hadir kan, ataupun ada urusan lain tak dapat datang kan, maka dimaafkan, kita tidak berdosa dan tidak dikira sebagai mungkir janji. Ha, jadi kena lazimkan dengan ucapan insya-Allah. Jangan okey, confirm, no problem. Wah, jangan eh. Mati kita petang Jumaat tu tak payah pergi kenduri dah. Ha, kan? Okay, jadi tu eh. Ha. Yang bahayanya disebut ni, wa in sama, sekalipun orang itu puasa, wa salla, sekalipun orang itu solat, wa za'ama annahu muslim, sekalipun dia mengaku bahawa dia muslim, tapi kalau dia bercakap dia bohong, bila dia berjanji dia berdusta, dia mungkir. Bila dia beri amanah, dia tak beri amanah dia, dia tetap termasuk dalam kalangan munafik. Kata Nabi, in sama wa salla, sekalipun dia puasa dan dia sembahyang. Ha. Eh? Jadi tu bahaya tu. Eh? Ha. Okay? Jadi tu beberapa ayat dan juga hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang ancaman bagi orang-orang yang melanggar janji tadi. Kebagusan Islam seseorang bukan saja kerana dia solat, berpuasa, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, tetapi dia mestilah menghayati seluruh ajaran Islam. Islam ni bukan hanya sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji saja sudah dikira Islam. Tetapi yang disebut sini ialah, yang dikatakan Islam itu ialah dia melaksanakan seluruh daripada ajaran Islam, termasuklah bab menunaikan janji. Ha. Tetap termasuk dalam kalangan munafik, orang yang berbohong, orang yang mungkir janji, orang yang tak amanah walaupun dia puasa dan dia solat. Okey? Ha. Jadi dia mestilah berusaha untuk menghayati setiap daripada ajaran Islam. Ya? Maka
Dia kita apa ni disebut ni mestilah berusaha menikmati madunya dan menghiasi dirinya dengan wangian akhlak Islam dan nilai-nilai yang mulia dan tinggi, dan lantaran itu kita melihat dia akan berhenti dan berdiri dalam batasan-batasan hukum Allah, beriltizam dengan perintahnya, menjauhi larangannya, tunduk patuh redha dan ikhlas, mengikut hidayah dan petunjuknya dalam segala perkara. Ha, jadi itu sifat orang mukmin. Okay? Ha, jadi dengan yang demikian akan tersingkirlah sifat bohong, mungkir janji, khianat, putar belit dari kehidupan Muslim yang hakiki, kerana semuanya itu bertentangan dengan akhlak Islam. Kelakuan yang demikian hanya akan didapati di dalam akhlak orang-orang munafik. Jadi jangan jadikan budaya ataupun kita ada amalan-amalan, perlakuan-perlakuan yang buruk, yang negatif ni jadi amalan, jadi rutin, jadi satu daripada kehidupan kita. Kan? Ha, ini kita nak kena helakkan. Jangan sampai orang cop kepala kita ni, dia tu memang macam tu. Ha, biar tu. Kalau kita sekali-sekala, bukan kata tak apa maksudnya, katalah sekali-sekala kita tak dapat menunaikan janji kita. Tapi kita tidak sebut dah, insyaAllah. Kan? Ha, kemudian kita maklum, minta maaf. Saya tak dapat lah nak datang ujung minggu ni, contoh, bagi tahu. Kan, minta keuzuran kerana tak dapat hadir. Ini sifat akhlak Islam yang terpuji. Kan? Tapi kalau manjang macam tu ya, sampai orang cop dia, dia tu tak ada-ada, memang macam tu tu. Kau salah saya pun nak cakap itu. Ha, itu habis confirm lah munafik tu. Kan? Sampai orang tengok muka dia, dah nampak dah muka pembohong tu. Kan? Memang dah dicop muka atau dia tulis, walaupun tak nampak. Kan? Ha. Dia burak kan, orang pembohong ni besar burak kan. Burak kan. Dia pun balik. Kawan pun cakap kan, kau sah sayonah dia tu kan. 10 dia cakap ni seboleh tak dia sayu. Kau dah cop atas kepala dia tu, habis lah. Kan? Ha. Mana orang pun dah kenal lah, terkenal lah dia dengan tinggi pembohong. Habis lah. Kan? Wala'iyazubillah. Ha. Jadi mudah-mudahan okay, menjadi asas kepada kehidupan kita ni sebagai seorang Muslim, untuk kita memperbaiki diri kita. Sebab kita kena melazimkan diri kita untuk kita mendengar ayat-ayat Allah, kita mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, termasuklah hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan iman ni, supaya bila kita hadir majlis ilmu, kita hadir majlis kuliah pengajian, kita niat bukan hanya sekadar kita nak dengar, tapi sebenarnya kita nak faham dan kita nak amal dalam kehidupan kita. Kan? Dan kita bincang pun tak ada borek-borek pun. Kan? Tak ada nak baca kitab yang tinggi-tinggi pun. Kan? Kita petik ni satu dua ayat Quran, satu dua hadis Nabi SAW yang biasa kita baca, yang biasa kita dengar, supaya ayat dan hadis ni dapat kita jadikan panduan untuk kita amal sikit-sikit dah lah, kan? Untuk kadar kemampuan kita. Bukan nak suruh tuan-tuan jadi ulama' tak, tak perlu, kan? Ha, kita mengaji kat surau ni, tak payah jadi ulama' dah, kan? Dapat tahu sikit, amal sikit, buat sikit, ha, jadilah, kan? Untuk kita, tak perlu kita jadi orang yang terbaik, tak perlu. Sebab kita takkan boleh pun jadi orang yang terbaik. Kan? Ha, kadang tu, kadang ayat-ayat tu kena betul lah. Kan kita mesti jadi yang terbaik. Tak ada dah. Mana boleh. Yang terbaik tu Rasulullah. Ya. Kan? Habis yang boleh jadi apa Ustaz? Penceramah-penceramah tu cakap terbaik. Bukan. Cukuplah kita ni jadi lebih baik daripada semalam. Cukuplah. Kan? Upgrade sikit-sikit. Kan? Upgrade sikit hari ni lebih baik daripada yang semalam. So pagi lebih baik sikit daripada yang hari ni dah, untuk jadi yang lebih baik saja cukup. Kan? Tak perlu kita nak jadi yang terbaik. Kan? Itu pun dah cukup baik lah. Kan? Ha, mudah-mudahan kita datang mengaji ni, datang pengajian ni, tak adalah niat lain. Kan? Kita dongar, kan? Dapat faham sikit, yang dapat sikit tu lah kita, kita amalkan. Kalau dapat banyak sikit, tolong sampaikan. Kan? Cerita balik ke orang. Kan tuan-tuan kan ramai posting di Facebook.
Tulilah isi-isi kan dapat sikit tazkirah tu. Tuli. Kan? Kalau malas, ha, buat live macam mana? Tak payah share tu, tokan saja. Kan? Ha, macam ni kan dah buat live kan? Tuan-tuan cari Facebook, apa nak? Zul lah, share. Tekan button share, masuk ke Facebook kita. Sebar kan? Kita tak payah susah jadi penceramah. Kita tolong share ceramah orang saja, cukup. Orang lain pula dengar, orang lain share lagi. Bertambah panjang amal jariah kita. Kan? Aduh. Kenapa? Kita berkongsi kebaikan. Dalam waktu yang sama, kita dapat sikit tadi, kita amal. Ha, untuk memperbaiki diri kita. Malam esok ada kuliah lain pula. Kita dengar lagi. Oh, tambah lagi. Kan? Malam esok ada kuliah lagi, pengajian lagi. Dengar lagi. Tambah lagi sikit. Ha, kan? Ada baik sikit, kita share. Kongsi. Kang balik, kang cerita lah. Rugi kau tak datang tadi, kuliah tadi. Kau pula, ustaz tu cakap cina. Dah lah. Kan? Ah, yang ustaz tu cakap, dan dah tahu dah. Okay, no problem. Kan? Tu buat dia tak datang. Pasal dia dah tahu dah. Yang tuan-tuan ni, jenis tak berhati. Tu buat datang lagi. Jenis tak berapa pandai. Tu eh? Ha. Tak percaya balik kan, pergi jumpa kat Gedung Kopi, cuba cerita. Ustaz tu cakap tadi, antara alamat munafik ni tiga. Salah satu mungkin je, dan dah tahu dah tu. Memang masih cakapnya. Kita cakap yang pertama, dia kalau cakap, dia bohong. Dia sambung yang kedua tu. Kita belum sambung, dia dah sambung lah. Maknanya dia lagi handal tu. Ha. Yang penting, sampaikan. Kan? Ke orang rumah, sampaikan. Kan? Ha. Kau tak tahu malam ni kan? Ha. Balik cerita. Kan? Berkongsi ilmu. Jadi bila kita selalu cerita tu, sebenarnya bila kita cerita ke orang, sebenarnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri. Ha. Kan jadi macam ayat tadi tu. Eh, dia ni cakap, ya baik eh, tidak. Ha. Jadi mengingatkan kita supaya kita buat. Kan? Ini sebenarnya kalau kira-kira ni tuan-tuan, kalau nak kira buik ni satu kitab ni, saya tak ada ngajar dia dah. Pasal? Kadang-kadang ada dalam kitab ni, kita ngajar tapi tak mampu nak buat lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita mengingat diri kita sendiri. Ha, sebab kalau ngajar juga, jangan tuan-tuan bila dengar saya cerita tu, wih, anda ustaz tu gaya tu kan? Nah, tak ada dah. Sama lebih kurang kita, 2x5 je. Kan? Cuma ada ilmu lebih sikit, tolong sampaikan aja. Kan? Dan insyaAllah kita doa, sama-sama mudah-mudahan kita dapat sama-sama beramal. Itu yang paling penting. Ya, wallah ta'ala alam, ya sekali itu dulu. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.